Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan mereview cana limbata jumbo. Limbata ini saya bawa dari kampung Kabupaten Kendal, lebih tepatnya di Desa Plososari atau dari Dusun Barangan ya. Nah, ini saya bawa yang versi jumbo. Juga ada yang saya bawa masih baby. Nah, yang limbata jumbo ini saya baru masuk akuarium sekitar 2 hari. Sebelumnya saya karantina 3 hari. Nah, ini masuk akuarium langsung settle ya. Artinya ikan ini tidak mager, tidak mojok, tapi aktif. Ketika saya kasih cermin ataupun pakan, saya goda, dia mau gerak ya, mau flaring. Nah, ini tandanya ikan ini mentalnya bagus, teman-teman. Jadi ikan ini juga nggak ada rasa pemalas ataupun kuncup ya. Nah, biasanya saya kalau beli cana di online itu setelah saya karantina 2 hari terus masuk tank atau aquarium, itu biasanya badannya itu pada berlendir, keluar lendir atau berjamur ya. Tapi beda yang sama saya bawa dari kampung ini, malah ini yang jumbonya ya, tidak ada lendirnya, tidak keluar jamurnya sama sekali, dan dia mau ngerespon. Ini saya tanknya setup hitam semua, polos, substrat pasir malang hitam sama background hitam, lampu putih. Nah, ini kalau saya lihat dari dekat ya, memang seperti udah tua ini ikan. Mungkin nanti saya update kalau sudah pindah tank yang lebih luas ya, karena ini tanknya ukurannya 60, saya sekat bagi 2. Nah, untuk pakannya sendiri saya setiap hari kasih ulat hongkong pagi 3 ekor, sore 5 ekor. Seperti itu. Nah, ini saya memang harus melatih, butuh kesabaran juga melatih cana limbata ini agar bisa flaring, aktif, tidak mager. Ya, setiap hari saya godain pakai tangan, kadang pakai umpan ataupun pakai cermin ya. Saya godain. Nah, biar ikan tuh nggak mager, masih aktif terus. Atau kadang dikasih anakan ikan cere ya, biar dia mau berburu atau bergerak nyari makan. Ini kalau kita lihat dari samping itu kelihatan finnya sama dorsalnya itu kelihatan tebel ya, besar, lebar gitu. Nah, yang satunya sama. Saya juga belum tahu ini apakah betina semua atau jantan semua, belum ngamatin juga jenis kelaminnya. Juga saya ada bawa cana limbata yang si remaja. Nah, ini yang remaja di ukuran 8 atau 9 cm, dia aktif. Sebelahnya sama ukuran masih baby, ini 4 cm atau 5 cm. Ini barusan saya kasih makan, jadi masih mager. Harusnya jangan kekenyangan kalau ngasih baby itu, nanti khawatirnya ya mager. Tuh, kita lihat ini padahal udah gembuk habis makan. Kalau yang sebelahnya ini memang aktif, dia masih respon, masih mau flaring meskipun gemuk ya, tidak mager, memang mentalnya bagus. Nah, kalau yang bocil ini namanya juga masih baby ya, agak susah juga. Tapi biasanya dia kalau kelaparan juga mangap-mangap biasanya kalau dikasih cermin ya. Nah, ini masih kekenyangan, jadi ya seperti inilah ikannya, berenang ngambang doang. Mungkin itu saja teman-teman sharing limbata jumbo saya. Ya, saya hanya berbagi, silahkan kalau teman-teman ada cara lain ya silahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau blusukan.